Hai, hey. kembali lagi sama gue di vlog special Cina. Untuk kalian yang baru pertama kali datang di channel gue atau mampir di channel gue, gue ucapin selamat datang di channel gue kali ini. Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton channel gue, jangan lupa untuk berlangganan atau subscribe channel gue di sini. Oke, okay? sini nih. Nah, kalau kalian di hp kalian bahasa mandarin berlangganannya kalian bisa pencet sebelah sini bahasa mandarinnya oke okay? dan kalau kalian suka dengan video gue kalian bisa like video gue sebanyak-banyaknya dan kalau misalkan kalian merasa video gue bermanfaat kali ini kalian bisa share video gue di sini oke okay, langsung aja kira-kira gue mau ngapain kali ini ikut like nah gue udah kembali lagi nah kalau kalian penasaran dengan channel gue yuk berlangganan channel gue ya jangan cuma bisanya nonton aja tapi nggak subscribe channel gue oke okay? dan kalau kalian udah aktif udah subscribe kalian jangan lupa untuk aktif lonceng navigasi ini sebelah sini nih kalau kalian suka dengan video gue kalian bisa nonton video gue sampai selesai tapi kalau nggak ya udah jangan nonton he kali ini gue mau bahas sesuatu yang berbeda dari biasanya waktu itu gue sempet ya mm, bikin live di YouTube Live streaming di YouTube ya, kalian udah tahu dong pastinya. Nah kali ini gue mau bahas emang benar orang Indonesia datang ke Cina cuman buat kerja jadi TKW. Apakah bisa atau enggak? Hmm, kalau kalian penasaran nonton video ini sampai selesai, ya oke? Baru kalian komentar, ya oke? Dan dari semenjak itu gue mencari tahu apakah benar orang Indonesia bela-belain datang ya dari Kampungnya sendiri pergi ke negeri orang ya, untuk menjadi TKW atau uh, devisa negara ya, uh, apa pahlawan devisa kita sebutnya ya, lebih apa, lebih enak didengar gitu ya, apakah bisa atau enggak? Hmm, kalau bisa kita buktikin dengan lihat video ini dulu ya, oke, waktu itu kan gue penat tuh, ribut sama seorang yang namanya MJ, bener gak, yang sampai ribut itu dan dia bilang katanya orang Indonesia banyak cewek Indo yang datang sini bisa jadi TKW, bisa jadi PSK, bisa jadi apa? Bisa jadi pekerja di restoran sama kerja di pabrik. Eh, gue baru denger ya kalau masalah begitu. Yang masalah kerja di pabrik, gue juga nggak tahu bisa apa enggak. Ya soalnya gue juga udah pernah coba masuk sini, bisa, emang bisa. Cuman lu bisanya kalau misalkan lu nggak datang sini tapi nggak punya kartu yang biasa apa? Apa apa? kartu TKW itu kartu apa yang apa kartu kerja ya kayak di sini bersama kayak KTP lah tapi bentuknya kartu kerja yang dari presiden ya kan bapak presiden pasti ada tuh katanya kalau kata orang kata bukan kata orang ya kata yang di sini yang punya apa <laughs> aduh gue lupa deh yang apa sih oh <laughs> yang apa yang apa yang gituan di Beijing yang masalah visa kata dia kalau misalkan kita punya kartu yang dari Bapak Presiden itu yang kartu kerja kita boleh kerja di sini tapi kalau misalkan kita nggak punya kartu kerja itu kayaknya nggak bisa deh soalnya soalnya katanya udah gitu visa lu misalkan visa lu bukan visa kerja atau visa apa ya bukan visa kerja tapi visanya visa liburan misalkan lu datang ke sini cuman pakai visa liburan mungkin gak bisa gue juga gak tahu juga kali ya pokoknya gitu gue dengar kata orang sini juga kalau misalkan lu gak bisa belajar bahasa bahasa Mandarin ngomong di sini kerja di sini ya sorry sorry Jack ya gak bisa gak bisa diterima soalnya orang sini rata-rata gak bisa bahasa Mandarin eh gak usah bahasa Mandarin gak bisa bahasa Inggris ya, ya waktu itu gue ngomong makanya gue bilang suruh lu datang semua suruh lu semua download aplikasi Google Translate biar kalian tahu biar orang sini mudeng ya lumayan lah buat bantu-bantu lo ngomong sama orang sini ya kan nah juga kan gue udah cari tahu juga dan gue juga pun udah ada pengalaman kerja di sini ya pengalaman gue kerja ya lumayan sih nggak nggak begitu banyak juga sih ya tapi adalah pengalaman katanya orang Indonesia bisa kerja di pabrik yang kata si akun di MJ itu yang di YouTube itu yang jadi utama sama gua kata dia bisa kerja di pabrik itu tergantung ya kayak yang gue bilang tadi kalau lu punya kartu yang dari Pak Presiden itu yang kartu kerja mungkin bisa mungkin kalau misalkan lu nggak punya mungkin juga nggak bisa kayaknya ya kan seperti yang tadi gue udah ngomong nggak bisa tapi bukannya gue bilang langsung nggak bisa mungkin bisa mungkin juga enggak tapi sih kalau gue udah pernah kerja aduh gue udah punya eh gue apa gue udah pernah pengalaman kerja tapi kan gue kan nggak punya kartu emang bisa bisa kerja cuman gajinya nggak tinggi loh paling banter 1500 itu juga udah paling tinggi 1000 eh 1500 itu sekitar 3 juta ya kalau di Indo tapi kalau di sini 1500 itu termasuk kecil paling tinggi 1500 buat orang warga negara asing terus paling ren, paling rendah sekitar 500 lah 500 kalau di Indo sih sekitar 1 juta nah itu juga nggak cukup buat sini kebutuhannya ya jadi kalau misalkan kalian mau ke sini atau kalian nggak punya kartu yang kerja itu mungkin kan kalau di Taiwan atau di mana di Taiwan Singapura Hongkong terus uh, apalagi Korea apa segala macam kan mungkin nggak pakai pun bisa tapi kalau di sini sih kayaknya enggak deh kayaknya nggak bisa deh gua kan nggak punya jadi kan nggak bisa kerja ya kan Ya, kalaupun lu kerja, walaupun lu datang sendirian, takutnya lu dibongin orang kan, masalah itu. Takutnya lu udah kerja capek-capek, lu udah kerja dua bulan di sini aturan kan gajinya dua bulan sekali pembayaran di sini. Jadi, misalkan lu masuk bulan November, berarti sekitar Januari lu baru terima gak terima upah itu juga. Ya itu juga November, November lu kerja, berarti Desember Januari ya bisa jadi Februari lu baru dapet gitu ya pokoknya begitulah dua bulan sekali terima kerja eh terima gajiannya atau upahnya di sini ya kan terus kalau misalkan apa kalau misalkan lo di apa apa sih terus lah misalkan kalian mau kerja di sini kalau misalkan kalian nggak bisa bahasa Mandarin atau bahasa Mandarin kalian masih sedikit ya takutnya kalian dibohongin gitu loh apalagi kan di sini orangnya ya begitu sih jahat sih lumayan jahat lah ada juga yang baik ada juga yang jahat ya tergantung orang lah masing-masing Jindo juga kan sama ada yang baik ada yang jahat cuman lu kalau apalagi jadi TKW ya di sini ada juga beberapa majikan yang nggak bayar kan nggak bayar upah lu kalau di Cina mungkin ada yang jadi TKW cuman gua nggak nemuin ya warga negara Indo yang kerja di daerah-daerah utara sini khususnya di Beijing di Beijing sini gue nggak nemuin mungkin kalau dekat daerah Shanghai mungkin ada ya kan gue kan nggak tahu tuh ya kan cuman kayaknya nggak tahu dia bisa apa nggak kerja di sini nah kalau misalkan pengalaman gue gue udah pernah kerja di pabrik ya dan itu kalau misalkan kita nggak usah bahasa Mandarin walaupun bahasa Mandarin kita cuma sedikit ya terus lo dikerja sama orang yang bisa bahasa Mandarin juga, ya kan? Yang bisa apa? Jadi partner bisnis lo, eh pas partner kerja lo, ya kan? Nah, mungkin kalian bisalah dapat gaji, cuman ya begitu, nggak gede, ya paling segitu yang gue bilang tadi masalah duitnya, ya kan? Cuman kalau untuk apa? kalau untuk kalian mau cari ilmu dalam pekerjaan mungkin bisa kalian coba-coba ya ya kalau 1500 di sini mah ya lu mendingan mah kerja di Indo aja sih gue bilang cuma beda satu juta cuman kan kalau di Indo kan ketahuan lu bersih sebulan sekali lu gajian nah kalau di sini dua bulan sekali lu gajian kan udah gitu kecil pula ya kan ya gue bilang sih mendingan sih udah lu kerja di Indo aja kalau nggak usah kesini lah gue bilang apalagi itu udah satu ya paspor mahal visa mahal ya kan Di kalau misalkan mungkin tempat tinggal mungkin ada di sedia mes ya kan di sini cuma kan paspor sama visa lu kan mahal cu ya kan belum ngurus surat-suratnya itu yang mahal daripada lu sayang-sayang mendingan lu udah daripada lu datang ke sini sayang-sayangin duit lo mendingan sih lu di Indo gawe ya kan udah bersih lagi sebulan sebulan sekali kan gajian tuh walaupun dia ya paling 2 juta sejuta lah ya tapi kan udah bersih udah enak kalau di sini kan emang nggak julu gede kalau dirupiahin tapi kan kalau di sini kan hitungannya kecil ya kan makanya itu belum tentu bisa kebeli barang barang belum tentu bisa kebeli tiket pesawat lu bener gak dalam setahun ya kan hmm. udah mendingan kerja di Indo aja lah gak usah datang ke Cina lagi pula yang kemarin gue lihat itu di mana di data apa tergo mu munculin di sini ya kemarin gue buka ke, di Google, gue lihat tahun 2017 kemarin dari kedutaan Indonesia yang di Beijing atau KBRI ya, KBRI Indonesia untuk Tiongkok. 2017 itu dia memulangkan 7 TKW yang kerja di Cina. Ya, itu macam-macam ceritanya. Ada yang seperti ini, ya kan? Terus yang kayak dia apa yang kayak dia di apa yang katanya dia dibohongin lah sama majikannya jadi dia tuh udah kerja capek-capek berapa bulan eh nggak taunya majikannya nggak kasih dia upah ya kan terus ada juga yang dia kerja capek-capek ya kan nggak kasih ada yang dikasih tapi sedikit gitu loh ya kan sampai ada yang pasportnya disita ya kan ya ntar gue kasih lihat sini gambar-gambarnya lah ya gue munculin di sini ya nah jadi ada juga yang karena akhirnya kan sama KBRI dipulangin ya kan dibuat surat sudah jalan tanpa paspor ya kan itu gue baca 2017 kemarin lah belum lama ini jadi yang masalah TKW dan lagi pula yang masalah TKW itu gue bilang sih ya walaupun emang gaji di sini besar cuman kan lu kan ibarat kata lu kan nggak tahu daerah sini apalagi negara sini ya kan lu kan nggak pada tahu ya kan gue bilang Ya, mendingan mah kerja di Indo aja. Daripada lu kerja di Cina, belum paspor lu, bikin paspor aja mahal ya kan? Belum masalah visa, visa juga mahal ya kan? Mungkin visa di Indo murah ya kan, tapi visa lu di Cina buat perpanjang, perpanjang, perpanjang kan mahal. Terus belum kalau misalkan lu apa tempat tinggal mungkin ada ya kan? terus buat lu jajan, buat lu keperluan di sini kan mahal juga ya kan kalau misalkan lu jadi TKW ya kan apalagi lu jadi PSK yang waktu itu gue bilang yang apa yang di live streaming gua di YouTube ya ya masalah live streaming gua di YouTube itu yang kan gue penasaran banget tuh yang gue ngomong tadi tuh yang di awal kan yang katanya jadi PSK kalau menurut gua ya ngapain lu apa jauh-jauh dari kampung lo cuman datang ke negara orang lain ya cuma buat jadi PSK doang itu kayaknya nggak matchen banget di otak gue deh ya kan aneh banget luar biasa jadi lu datang dari negara lu dari Indo ke Cina cuman buat jadi PSK doang he hello emang lu pikir paspor nggak mahal bisa nggak mahal tempat tinggal nggak mahal belum keperluan belum kebutuhan lu di sini bener nggak ya kan nah jadi makanya itu gue bilang ngapain kalau misalkan kita jadi PSK di sini bener nggak ya kan ngapain dong bener gue bilang daripada lu jadi PSK mendingan lu PSK di Indo ya kan walaupun di sini PSK nya lumayan mahal ya jadi satu apa satu kencan apa kayak kencan doang sih kayak lu gini gue kasih contoh misalkan ya di HP kan ada tuh di chat biasanya ya itu ada orderan cewek begitu biasanya tinggal mesen doang bisa diajak jalan diajak nonton begitu doang itu juga lu mesti kasih dia duit ya kan mesti kasih lu barang-barang dia mesti kasih, apa lu mesti kasih dia barang-barang ya kan itu kan juga keluarin duit juga dong ya kan nah emang sih pekerjaan di sini emang enak kalau untuk PSK lah ya masih jamin lah tinggi juga harganya ya kan Cuma gue pikir-pikir Emang lu ngapain jauh-jauh dari Indo ke sini cuma buat jadi PSK bener nggak sayang nggak nasib loh Terus belum lagi jadi apa belum lagi yang masalah tiket lu emang tiket lu nggak mah emang tiket lu murah say kan mehong juga tiket lu ya ngapain jadi PSK di sini nyepit-nyepitin udah tahu negara sini penduduknya paling banyak ya negaranya paling banyak paling jorok negara sini ya jadi gue bilangin ya mendingan mah di Indo aja lah daripada sini ngapain kali jauh-jauh datang cuma mau jadi TKW cuma mau jadi PSK doang yang gue ngomong gitu yang gue cari tahu itu ya kan lagi pula gue baca di Google kemarin kan yang gue udah kasih tahu gambarnya itu ya gue juga kaget juga sih dari KBRI mulangin tujuh orang TKW banyak banget masalahnya problemnya ya kan gue juga nggak habis pikir doang nah jadi gimana saran gue Itu saran gue sih yang gue bilang tadi Ya mendingan mah seburuk-buruknya negara lu mah Ya lebih bangga lah Walaupun ibarat kata Walaupun lu susah di negara lu kan enak pasti ada yang nolongin Nah kalau di sini lu susah siapa yang mau nolong Bener gak? Mendingan mah itu Ya mendingan sih gue bilang di Indo aja lah Daripada di Cina ya di Cina mah terlalu ribet orangnya, tahu, terlalu ribet, terlalu jorok, terlalu ngatur-ngatur orang sini. Terlalu kepo ikut campur. Aduh, pokoknya puyeng dah. Mending Indo mah, aduh. Pokoknya kalau lu di sini mah mumet pala lu, kayak pengen pecah pala lu mah kalau di sini. Ya, mungkin kalau gua ngomong gini mungkin ada juga yang nggak percaya sama gua ya. Ya, kalau nggak percaya mah silakan aja. Ya terserah kalian bisa buktiin sendiri tak kalau udah kalian udah kesini datang sini lihat sendiri nah baru kalian percaya ngomongin gua benar tidak ya yeah. <guluh> ya kan jadi makanya itu gue bilang yang masa CMJ itu kan gue sampai ribut sebetulnya gue tahu dia itu siapa dari cara ngomongnya eh dari cara ngomong dari cara dia komen di channel gua gue tahu dia siapa gue tahu cuman gue kan nggak mau bukti kan antar yang ada apa gua cek tuh sama orang banyak ya tuh ya mendingan gue diem aja ya kan nah terus yang masalah apa yang masalah kemarin itu yang soal mata gue ini tuh ini masih ada loh sebetulnya tuh beda banget kan tuh tuh ini sama yang ini beda kan sebetulnya sama sebetulnya masih masih kelihatan banget sih bengkaknya dikit lah cuman nggak begitu ketar banget lah kalau di kamera ya kan dibilang masalah gue yang kemarin itu udah selesai apa belum ya bisa dibilang sudah cuman gue nggak suka banget sih dari pihak sininya pihak pihak ketiga dari gue sama dia tapi yang di sini ya gue nggak suka sama dia ya karena karena kan pihak ketiga yang di sini kan orang Cina itu hanya benar-benar asli sini juga jadi ngebelain ngebelain apa bangsa dia sebangsa dia gitu loh jadi makanya gue bilang ya harus adil lah gue bilang walaupun kita bukan orang sini ya lu mau lah ngebela bener nggak buktinya aja ya udah ada beberapa lah yang mabur ya gue nggak tahu si tahun ini aja udah ada beberapa orang yang mabur mungkin tonton sebelumnya udah udah ada banyak atau mungkin bisa 10 atau 5 orang atau 6 orang yang kabur ya kan dari beberapa tahun sebelumnya kan gue kan nggak tahu juga dong sekarang sekarang aja udah ada lumayan yang kabur ya kan terus sudah gitu ya karena apa ya karena sifat orang sini sih gue bilang gue sih ngomong belak belakan aja ya tapi sorry sorry aja nih bukannya gue mau ngejelek jelekin orang sini tapi emang bener gue bicara fakta dan real. nah yang tahu tentang orang sini ya kalian yang orang Indo yang tinggal di Cina ya bukannya orang Indo yang komen-komen asal senak cidat lu, senak kudel lu ngomong sembarangan. nah khususnya di daerah Be khususnya di daerah utara dari Beijing sampai Shanghai itu ya dari Beijing sampai Shanghai itu, aduh khususnya yang orang desa ya mungkin kalau ada orang Indo yang di sini yang nonton yang tinggal di desanya ya mungkin kalian ya yang gue bilang mungkin kalian setuju apa yang gue ngomongin tadi ya ya karena ya orang desa ya kurang setengah on lah otaknya <laughs> kurang setengah on banget pokoknya otaknya itu pokoknya lah gue kasih tahu yang orang Indo yang tinggal di sini ya sabar sabar aja gue cuma pesen sabar sabar aja jaga diri kalian jangan sampai gila ke orang sini ya nah terus jangan sampai jangan sampai apa ya ya pokoknya jangan sampai lu gila jangan sampai lu gila nanti lu pulang kendo lu gila nah jangan sampai nah yang ada kan sayang keluarga lu bener nggak buat ngobatinya ya kan ya kalau bisa mah lu nabung dah duit ya kan jangan lu ambur amburin ya kan ya yang bilang Cina itu enak mah ya gue tau lah siapa siapa cuman cuman gue mah nggak mau ngomong aja ya takut takut ribu teman orang gue mah maling maling ribu teman orang apalagi yang gue ributin ya ya menggono ya gue kagak mau sebetulnya gue mah ya cuman emang bener sih orang Cina mah segini ya yang asli RRC gue bahas RRC Republik Rakyat Cina atau kita kenal dengan Tiongkok ya nah gue bahas yang itu ya jadi jangan jangan kalian salah sangka kalau gue bahas tentang orang Cina yang di Indo. Enggak lah gue aja sendiri orang Cina. Gila lu gue bahas masalah gue sendiri kan kagak ya kan. Gue aja orang Cina Indo ya kan masa gue bahas masalah gue sendiri kan aneh ya kan nggak masuk di akal banget ya. Aduh gue dulu gue diem biasa. <tuh> ya jadi begitu gue ngomong. Ya pokoknya masalahnya udah selesai apa belum udah ya kan udah tapi gue sendiri sih dalam hati gue ya gue masih nggak terima aja yang masalah dia ya pokoknya gue mah sabar aja bukan gue yang bales tapi ntar juga ada Tuhan yang bales bener nggak karma itu ada ya karma itu nyata ya kan ya ibarat kata orang bian lah dia Tuhan yang bales karma dia ya mungkin nggak secepat ini datangnya mungkin datangnya lama ya kan kita kan nggak ada yang tahu bener ya kan ya gue mah ta Tabar sabarin aja di sini yang gue ngomongin tadi ya kalau bisa mah yang buat apa yang mau orang yang datang ke Cina mau jadi TKW yang mendingan mah jangan ya mendingan mah kalian apalagi mau jadi PSK. uh itu tidak tidak bagus ya itu tidak bagus ya karena gue bilang belum paspor lu belum visa lu belum tempat tinggal belum makan belum buat keluarga belum buat uang tiket lu kan mahal di sini tau nggak ya ya begitulah ya begitulah pokoknya ya gue ingetin jangan sampai kalian datang sini dan akhirnya kalian menderita ya ya kalian mah jangan sampai lah begitu yang untuk jadi tkw gitulah ya ya mendingan mah kalian kerja di indo aja band aja kecil per bulan tapi kan per bulan bayarannya deh kalau di sini gaji gede tapi bayarannya dua bulan sekali mendingan di mana mendingan lo kecil tapi kan gede ditanya sebulan sebulan betul ya. lagi pula kebutuhan sini kan banyak dari mulai makan terus beli apa hmm. belum buat jajan belum kebutuhan ya kan belum beli barang-barang ya kan di sini sih emang murah cuman gak semurah hindu ya apalagi buat makanan ya Ya, mendingan mah di Indo aja, nggak usah datang-datang lah ke negara orang Ya, mungkin kalau kalian mau datang, ya datang aja silakan Kalau kalian nggak percaya sama gue, datang aja ke sini, lihat sendiri gimana, enak apa kagak, ya Ntar kalau misalkan gue ngomong gini, sangkanya gue ngebujuk-bujukin kalian biar kagak ke sini, ya kan Ya, itu kan cuma saran dari gue, kalau misalkan saran dari kalian atau pemikiran kalian berbeda, ya kan Kalian bisa datang, ya kan Cuman yang gue kasih tahu kalau kalian mau datang, cuma setiap kali kan gue ngomong bahwa VPN, di HP kalian mesti ada VPN. Kalau kagak kalian gak usah buka Facebook, WhatsApp, Instagram, ya kan? YouTube, Google apalagi nggak bisa, ya. Jadi kalian mesti sedia VPN itu di HP kalian, ya. Terus kan kalian bisa download di Play Store. Terus aja VPN, ya kan? Nah, jangan lupa kalau misalkan kalian mau kesini, kalian mesti ada Google Translate ya mungkin kalau kalian masih mau jadi TKW sini mungkin ya udah nggak apa-apa itu kan terserah kalian hak kalian dia ya, bukan hak gua ya kan gue juga bukan mak kalian <guruh> ya kan ya gue cuma bisa kasih saran doang apa yang gua tahu ya gua omongin di sini ya jadi ya segitu aja sih yang gua ngomongin yang tadi ya kan ya itu hak kalian lah masing-masing ya kan